ono sing diai catur sarol matane denda padahal ndak mungkin apa to kok jaban si kiai kiai ku ngulang ngaji mergo sing Al-Bakir iku sangka Turki iku Subakir, saya Subakir. Lah Subakir lah Wali Songo, tapi pertama Al-Bakir dengan nama Al-Bakir. Tunggalane nama yang Abdul Qadir Jailani lah Wali Songo ngono. Pertama itu Abdul Qadir Mbah Dira. Lama nak kandang dengan dia. Damawe Danyang Majelis Wilayah. Rawen denger. Nah, Tuban niku waune mboten rongo lawe. Waune siro lawe. Siro lawe. Nggih. Bareng tukul pemuda sing jenenge Rongga Warsito. Niku golek ngelmu. Nggih. Duki Jogja Rongga Warsito sarang wonten di pulas enten kata Rongga Lawe niku Rongga Warsito Duki Jogja dicekel wali dilebokno guci wasiate wali suwene 40 dina lho ya menak kandhani bareng wis sasi surat dibuka nyata-nyata dhek nek isih urip mulane ana alun-alun Surakarta. Dasi Sura dibongkar isa nyoto nek urip. Ndetane yo. Terus ning kono Rongga Warsito disai karo wali dikon ngarang gending langgam Jawa unene witing klapa Jawa to ing Ngarjapada janur kuning salugune. Wong wanita dasar nyata kula nate jajah praja ing Ngayogja Surakarta bareng dhewe ngono terus digandengi jeneng karo kokono Rongga Warsito Hadiningrat nek ning kono ana Sultan Hadiwijaya ngono lho kabeh ana sejarah ngono wae tapi oleh ku liwat mulut enggak liwat catetan nek ditakoni catetane ya belu lihat mulut berarti apa tau witing klopo witing klopo itu kawiting kawite barang penting dikek barang kelop-kelop kok isih durung iso nampa Jawa teke wong Jawa ki kudu ditata sing nyata sak jroning ngarep apa to iki salugune ku sak temene wong wanita wong kok wani nata ora kok wanita wedok dasare nyoto dhek kandha nek njajah praja ning Ngayogja kono jenenge Rongga Warsito kuwi pelajaran sak mono jerone barengane terus nggawe silsilah Rongga Lawe mereka ana Mbah Rongga Warsito emang mana jenenge Sira Lawe Sira Lawe duwe anak jenenge Wirabrata lho sampean Wirabrata dipek mantu Bupati Jonegoro anake Bupati jenenge Retno Kumala sing wedok iku anu sapa iku Wirabrata gak gelem bapake mabuk sing jenenge Sirelawe mang kowe tak petak anu kok mau anu Pak nggak sama nek maksa nggih monggo tapi nek nganten sepasar buyar nggak ampun kaget bareng sepasar Bupati Lamongan ngelamar nih Jonegoro anaknya jenenge Endro Katong sing ngono terus sapa iku Wirabrata ngalah Retno Kumala padha karo Endro Katong Retno Kumala gak gelem perangan terus ora gelem mergo terus sapa iku adike Wirabrata sing jenenge Sri Huning mbelani kan ngono lemati Sri Huning. Mulane ana gending Sri Huning Mustika Tuban. Kabeh ana sejarah ngono kuwi gak denger. Nah, mulane jenengno
Apa itu? Mulai yang Brawijaya, Prabu Brawijaya kan ke Tuban. Aduh, Surabaya Brawijaya Pamungkas. Nampaknya karek ketemu bekas bekas bekas. Sama tak kandanya dengan. Nah, nek sing neng gane Surabaya kan jenenge Mbaratu kan wonge wedok kae. Tapi jane bukan Mbaratu, Mbatu. Tapi omong mbak aku peduli jenenge Indun Jati. Ngayu wonge. Wong Mbaratu, Mbaratu kan. Wedok Indun Jati. Mulane kabeh kelakon ketekan pimpinan wong wedo dan yang wedo. Ya orang denger lah. Di apa-apaan orang dan yang wedo ya angel lah. Dan yang wedo. Jadi sing diarani Mbaratu Mbatu, tapi ngger wong wong antri kaya kene iki bakrun kan delok mbangkrung. Tuban ini merandirannya kota wali kue seluruh tanah Jawa ada tempat yang jenenge kot anu kampung Arab ya gak ono malah kudu ngerti pada kata kampung kampung terbuka tertapung lah kampung ini tapung nang ngono sandengar wong lah sandengar wong kata-kata ngono jeneng kampung nek godek kami ku keamanan tapi tertapung neng kono tunggane duwe barang di kampleng no kaki keamanan lingkungan tapi malah jadi lingkungan dari kampleng kong neng jenengan pas wonten tiang ngeduk nopo badin damel toyo nengu ngeduk toyo nengu pipo nengu. Nah. Kok saged ngertos nek ten titik niki wonten sumbere wonten niku ketingal napa pripun kok? Ketok. Ketok. Ya ketok lah ana kata. Lah kok ana sumbere gaib kok. Lah sumber gaib iku dilangkah gak gelem. Ditone sak dhuwure dibur sak dhuwure sumur. Mesti ada resiko. Biasa. Ketok lah cocok kene iki ya ngono ya ketok metu sak nek jane saya tane kan tapi aku ya mau ngomong lah apa iki lho ngene wae wong ditoni tapi wong tandari dari larang kan ngono iki ditoni garasi tanggane iki ditoni sesekulon sebab apa sebab banyak yang mengalir kok ini bukan dari Gunung Kidul tapi dari Rengel dari Ngerong banyak yang jalan yang ngeresakno sakmono. Nah, golek ngebor itu ya gampang lah, bantuan golek itu menang. Disebut ketiga digelari godong tel, godong mah di titik esok nak godong mah kelepah nak banyu dengan otomatis di situ ada air mengalir ke bawah. Tapi hujan tidak dari atas, hujan dari bawah. Mengulangnya tidak ada hujan. Hawa bumi menguap di bawah angin ke atas terus diimbo yang menurunkan angin lagi yang menurunkan lo dari pikir sampean pemirsa nak di waktu bumi itu kok kering ya. Tak mungkin mudah hujan tapi kalau bumi itu bawah ada air anu menguap carane ngono lho ora denger wong babakan sak menuhe roe kor rok kelayak tu nggak jadi kalau jagung, jagung we, oh jagung we nene, gambarnya we bisa ngandung rezeki, ape we ya bisa maringi, gua diparingi elek we ya bisa maringi, lah kan, karena orang denger lo, tenan aku lah orang lo tuh nama gua panan ya. Kong ngoten niku nek misalnya wonten dawuh niku suarane ten lebet napa pripun lho? Nek enten dawuh niku kadang teng kuping. Tapi nek kula nggih, kula gadah derek niku teng Kalimantan. Kapundhut niku
Kulo digwabruk dodo kulo. Ketok kedewang nang wabruk gil. Bareng tok krek. Anu kekak kongkur mbah. Anu kapundhon kan. Eh ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun apa yang mana. Lu sampean nek krungu kadang kapundhut kanca kamu itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan sebutan itu jangan di taruh di mana-mana. Kesandung jegrek innalillahi. Bukan. Iku nyebut keliru. Ora denger. Sudah kecepet jegrek masya Allah. Sampeyan nek ngene. Jadi sampean pelaku teng dalan kok ana watu nyandung sampean niku badhe nyandung sampean sing kerenan sing ngatur. Agak-agak wong gak tengahno kok kesandung aku dhewek ngumpulno kesandungne kan. Ayo. Lah omongan iki kudu sing serius ta. Carane ngono. Angeli nek sampun ketemu iki ngelmu. Lah yo ngelmu ka angeli nek ketemu. Nek gak ketemu yang ngendep lah. Nggih. Gua nek ora ketemu yo, ya aja aku mana yo ngono, aja aku mana. Lah sapa ra deke aku tuh. Dadi kiai yo ono sing kiai ngawur, sing kiai golek pamrih. Yo ono sing kiai we apa iku kiai pitutur yo diomong nang kowe ana sing kiai catur saran matane denda padahal ndak mungkin apa to kok jaban kiai kiai ku ngulang aji mergo sing Al-Bakir iku saka Turki iku Subakir, saya Subakir. Lah Subakir lah Wali Songo. Tapi pertama Al-Bakir dengan nama Al-Bakir. Tunggalane nama yang Abdul Qadir Jailani lah Wali Songo sing ngono. Pertama itu Abdul Qadir Mbah Dira. Lama nak kandani ndang. Terus wong Jawa niru Landira ki godhong ringin dengo ngeron wong duwe gawe dengo carat dengo perang. Mula jalan Landira ke dalane sing ngadir Mbah Dira iku. Ayo. Dadi lama ya omongane ora gaduk nambane. Nggih nggih. Landira. Nanggo nak dua di songo, wudi arane. Baban nawa songo, bukan hanya songo, baban menuso. 12. Undi mawon ku. Tak dudono to kak. Nggih. Tak dudono kisah dam ya. Pertama kisah dam ya. Nuwun sewu ora pamer lho. Nggih. Kiai seje, seje, kiai seje ya seje. Sampe lak kandani. Kiai sing siji Adam hidup di surga mempunyai keturunan di surga dua ya Adam pembukaan lo nun sabu lo mengatakan Adam diiming-iming wah kulti yang kiai satu itu katanya dipiring hanya tiga katanya Adam diajak-ajak setan wah kulti enak orang mau pangan pangan. Tapi sing kiai siji ne wah kulti bukan di piring di pohon. Yang mana mempunyai nama wah kulti ku setan. Adam digoda oleh setan kan ngono. Kiai loro ya. Nah, saiki nek dadi sing kiai sitok iki gegem bapa jangan sampai ditularkan pada orang lain. Sing si, tapi kalau wali songo dikatakan hobo songo. Sebab yang dua pentel dengan apa kok jenang udel aja sampai ke laut dibundeli itu kalau lahir jebret jangan sampai ke laut itu dibundel malah dikatakan udel lho jadi bundel kembali di apa itu di muka bundelan itu menjadi luka-luka sakit terus di situ melepas tapi yang bundelan itu ditarik lagi kembali. Mula dikatakan bolong sebab itu turut na. Yo, sama tak kandang ni. Ndak eh, kisah Nabi ini ngono kok. Yang lu kiai kok ada dewe biar ndak eh. Mula nak omong aku ya rano sing ngomongan. Sing ngomongan salah, tapi tak iling-iling urung tahu. Mereka aku nak gak leh. Sangka kisah aku rawani ngomong.
carane ngono. Nggih, Gong, sementara cukup ngeten riyin. Ya, emang kok. Binjing-binjing. Ampun kapok kok kapoke. Tapi kok asma-asmane sampean aku ya denger. Kula Hendra, Gong. Sapa? Hendra. Hendra. Hendra Katong. Niki Andi, Gong. Adi sampean. Andi, Andi. Ardi. Andi. 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 Kenapa kok jenakno kene iki anak? Tak jenakno. Sapa? Astar Farzan Wijaya. Cangkrime sampean jenakno wonten dhek nggih. Nek diceluk aja lek diwadani wong. Wong jeneng iki wis saksine wis disekani wong akeh kok. Nggih, nggih, nggih. Sampean seneng sapa aku lho. Anu muga Astar perintah. Jangan Astar, Astar ki asih orang pintar. Daripada pintar lebih baik mengerti. Kami panggil dengan Farzan saja. Far itu ngerti pada istighfar, dan itu ngerti pada azan. Besok silakan pintar ngaji aku. Sama gak? Ini jadi semandeng lah ibunya. Yeah. Ibunya melirono kan? Sama gak? Aku bangun-bangun kenal dengan. Yang ini lagi, perlu kaget gila.